Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah wal khairu wasarru bima syi'atillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم أما بعد سعادة الفضلاء ومشايخنا الكرام بالخصوص kepada beliau Kiai Haji Dr. Andes Ali Sodikin selaku pimpinan Majelis Mafia Solawat dari Kota Semarang, dan juga kepada beliau Al-Ustadz Brigpol Eko Julianto selaku pengasuh Pondok Pesantren Santri Manjung Wonogiri. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bi khudurikum fi hadzal makan al-mubarakah. Kepada yang terhormat segenap jajaran pemerintahan Kabupaten Sukoharjo, wabil khusus kepada beliau Ibu Hajah Eti Suryani SEMM selaku Bupati Sukoharjo, dan seluruh jajarannya yang kami hormati. Yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap jajaran pengurus pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, wabil khusus kepada beliau Kiai Khamsun Nur Arif S.Ag. dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati segenap jajaran pemerintahan Kecamatan Bulu, wabil khusus kepada Bapak Camat Widyo Setyo Wibowo, SSTPMM atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Bulu, pada yang terhormat Bapak Dandim Kecamatan Bulu, dan seluruh jajarannya yang kami hormati. Kepada yang terhormat segenap kepengurusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, kepada yang kami muliakan Muhtasyar MBCNU, Romo Kiai Adnan Fauzi, Romo Kiai Abdurrahman, Romo Kiai Ahmad Sukardi, Romo Kiai Ahmad Jami'an, dan seluruh para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kepada yang terhormat dan yang kami muliakan Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Romo Kiai Husnan, dan yang kami muliakan Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Bapak Tri Al-Ustaz Tri Prasonto, yang kami muliakan. Dan yang kami hormati seluruh jajaran pemerintahan Desa Tiaran, wabil khusus kepada Bapak Sunardi SE selaku Kepala Desa Tiaran dan seluruh jajarannya. Dan yang kami hormati dan yang kami muliakan seluruh tamu undangan, para kiai, para asatid dan asatidah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa kepada seluruh panitia penyelenggara pengajian akbar tiaran bersolawat, dan kepada para pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pecinta-pencinta solawat, para pecinta-pencinta mafia solawat seluruh Indonesia yang hadir di tempat ini yang sangat kami banggakan. Ya Rab, ya Tuhan kami, izinkan kami di malam yang penuh keberkahan ini dalam acara pengajian akbar tiaran bersolawat mengucapkan puji-pujian yang selaras dengan ayatmu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid, yaitu memuji dengan kalimat alhamdulillah atas segala taufik dan hidayahnya, atas segala maunahmu, sehingga pada detik ini kita semua bisa berkumpul dalam acara tiaran bersolawat di majlis yang mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dengan ucapan salawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, kami sebagai umatmu yang hanya mengucap dan mengharap sepercik syafaat kelak di yaumil akhir nanti, kelak di hari la yang fa'malun wala banun. Semoga kita semua termasuk umat-umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan majlis pada malam hari ini, tanggal 7 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, yang bertepatan pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Masehi, yang dikemas dalam acara pengajian akbar tiaran bersolawat sekaligus penyerahan mobil layanan umat. Izinkan kami sebagai pemandu dalam acara ini yang insyaallah mubarakah, akan kami sajikan beberapa rangkaian acara yang akan terhidang di malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan sekaligus pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Dilanjutkan acara yang keempat adalah mau'idhoh hasanah sekaligus diakhiri dengan doa penutup. Hadirin jamaah rahimakumullah, menginjak acara pertama adalah pembukaan. Marilah pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Abdillah Al-Hafidh dari Kunden, Sumberjo, Bulu Sukarjo. Kepada beliau Al-Ustadz Abdillah Al-Hafidh, takziman wa tahriman kami haturkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة يقيم الصلاة يقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Al-Ustaz Abdillah Al-Hafidh yang telah memandu pembacaan ayat suci Al-Quran pada acara pada malam hari ini. Mohon maaf untuk seluruh jamaah yang masih berada di jalan raya, dimohon untuk turun dan masuk ke lapangan agar tidak mengganggu lalu lintas di jalan raya. Kami ulangi, seluruh jamaah yang masih berada di jalan raya, dimohon untuk turun ke lapangan agar tidak mengganggu lalu lintas jalan raya. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan panitia penyelenggara yang akan dihaturkan oleh Bapak Atep Sobarna. Pada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al ayah. Puja, puji dan syukur mari kita sama panjatkan pada Zat yang Maha Ghafur, yang mana beliau telah memberikan berupa-rupa karunia serta kenikmatan pada kita semua, nikmat besar, nikmat kecil, nikmat yang terasa maupun nikmat yang tidak terasa, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salamnya Allah semoga tetap adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang saya juga hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur bisa berkumpul bermuwajahah dalam haflah mubarakah ini yang tidak lepas dari rahmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala dalam acara tiaran bersolawat. Mudah-mudahan dengan diadakannya solawat, kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada para donatur yang telah mengorbankan harta tenaga dan pikiran, dan juga pada masyarakat yang telah mendukung acara ini. Mudah-mudahan acara ini tidak ada halangan satu apapun. Dan saya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam pertempatan maupun yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Bapak Atep Sobarna selaku ketua acara pengajian akbar tiaran bersolawat. Menginjak acara yang kedua, sambutan yang kedua adalah sambutan dari Kecamatan Bulu yang akan disampaikan oleh Bapak Sunardi, Bapak Widianto Setiawibowo SSTPMM. Kepada beliau kami persilahkan. Cabang NU Kecamatan Bulu, yang saya hormati Ketua Ranting NU Tiaran Kecamatan Bulu beserta seluruh jajaran yang tidak bisa kami sebut satu persatu, para jamaah tiaran bersolawat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah yang hadir pada malam hari ini. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, hidayah dan inayahnya. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim bersama, berkumpul di lapangan Desa Tiaran dalam rangka untuk mengikuti pengajian akbar tiaran bersolawat dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, sholawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin. Publik atau jamaah tiaran bersolawat yang tidak bisa kami sebut satu persatu, pada malam hari ini kita akan mengikuti pengajian akbar yang dilaksanakan oleh Ranting NU Desa Tiaran Kecamatan Bulu. Kami mengapresiasi kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan ridho dari Allah dan bisa memberi manfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada kita kaum muslimin dan muslimat yang ada di wilayah Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya yang saat ini hadir bersama-sama untuk mengikuti tiaran bersolawat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan diadakannya kegiatan pengajian akbar ini, dengan adanya solawat malam hari ini, harapan ini, namun karena ada agenda yang bersamaan sehingga beliau tidak lebihnya mohon maaf. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Camat Widianto Setiawibowo SSTPMM. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Sembari menunggu rawuhnya guru kita, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ali Sadikin, mari kita bersama-sama dengarkan lantunan qasidah-qasidah dan sholawat dari grup Hadroh Semut Ireng dari Jamaah Mafia Sholawat. Kepada Jamaah Hadroh Semut Ireng, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akthar min as-salati ala fi hayatihi amarallaha jami'a makhluqatihi ay yastaghfiru lahu ba'da mautih. Khadratul Mukhtar min dematang para alim wal ulama sesepuh kita sepegang tansah kawula mulyakaken. Ngerso dalam panjenipun apa Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Ali Sadikin, pengasuh pondok pesantren Rawatutu ini mah kali cari 4 pedurungan kota Semarang, dan juga beliau pimpinan Jamiah Zikir Molimo Manteb kota Semarang, Jawa Tengah, Jawa Barat dan sekitarnya, serta beliau guru besar serta tokoh sentral mafia sholawat Indonesia yang kami tunggu-tunggu fatwa soho maido hasanaibun. Ngersota lempah ini pun pengasuh pondok pesantren Manjung Bapak Eko Julianto yang tansah kaulih malaikat. Hadirin wal hadirat hadirin Allah waikum, mari kita bersama-sama buktikan cinta kita kepada beliau Nabi Besar Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat bersama Hadroh Modern Semut Ireng dari kota Semarang, sambil menunggu beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Ali Sadikin, guru besar serta tokoh sentral mafia solawat Indonesia. Mari kita dengarkan bersama, kita ketahui bersama alunan-alunan solawat bersama Hadroh Modern Semut Ireng dari kota Semarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu shalli ala kita bersama-sama nggih. Nabi putra Abdullah
kekasih Allah. Manusia yang ku cinta, Nabiullah yang ku puja, Maula ya salli wa sallim. Go.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wasallam. Man aktsaru min as-salati ala fi hayatihi amara Allah jami'a makhluqatihi ay yastaghfiru lahu ba'da mautih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang semasa hidupnya senang atasku Nabi, cinta atasku Nabi, gandrung atasku Nabi, bermahabbah atasku Nabi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada seluruh makhluknya sebuah ampunan. Walaupun kita semua yang senang, yang cinta kepada beliau Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Amin. Allahumma amin. Kita lanjut bersalawat. Ini bersama beliau Bapak Kiai Eko Julianto. Mafia salawat. Kok ora diangkat kabeh iki piye iki? Yo diangkat sik. Pokoke sing gelem ngangkate dia gelem ngangkat tangane diangkat derajate dunia akhirat. Mafia salawat. NKRI. Salawat. Tobat. Tepuk tangan sik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang Allah hormati guru kita sedaya Kyai Haji Ahmad Ali Sodiqin, nyuwun hadiah Fatihah. Ngaten nggih? Mugi-mugi beliau Gus Ali pinaringan kesehatan lahir batinipun. Estu digampilake sedaya urusanipun. Fi taatilah fi taatir Rasul. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, matur suwun sangat kagem sedaya panitia tiaran bersolawat. Tepuk tangan apa? Niki luar biasa, keranten penyelenggaraanipun dibantu dari ranting NU tiaran. Rantingnya lagi jedul, tapi wis wani ngenekne solawat, luar biasa. Tepuk tangan saya. Gih, matur suwun sangat kagem sedaya poro alim, ustadz, Ustazah Kiai Bunyai, sepuh bini sepuh, ingkang Allah bektosi, ingkang Allah hormati, saking jajaran pemerintahan, alhamdulillah saking Polres, gidan, saking Polres Sukoharjo, tepuk tangan saya kanggo Pak Polisi. Wong kene iki karo Pak Polisi seneng apa senep? Seneng apa senep? Wong mriki seneng napa senep karo polisi? Senep niku, Dan. Lah kowe senepe karo polisi gara-gara apa? Ditilang. Mbok pikir aku kira polisi ya. Dados nyuwun pangapunten, awakmu ditilang mesti duwe pelanggaran. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nek ditilang gara-gara kowe pelanggaran, berarti sing salah polisine apa masyarakate? Polisi ini nih Dan, wong salah ora. Gilo menungsane nih ngarep wabeh. Gih, mangke kersane saking Polsek Bulu, sing warga Bulu, sing dereng duwe SIM, kersane mengke matur gih, mengke ketua panitiane Pak Polo nih budi niki. Lah, mengke kersane didata kali Pak Polo, sing ora duwe SIM A piro, SIM C piro, cocok apa ora? Mengke Pak Polo kertasnya koordinasi, nggih Pak Polo, koordinasi kali Polres, mengke teko kono tinggal foto tok, cocok apa ora? Bayar apa gratis? Menungso apa kok jalukmu gratisan wae. Saiki kita takok, kowe nguyoh ning pasar nguter, ya, nguyoh ning pasar
Bayar apa gratis? Orang mungkin lu terus bayar dul. Alah 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 alah. Ya kok gawe sih murah gelem bayar yo bangetan. Aku polisi yo bayar dul. Nggih. Pun ingkang kula hormati saking jajaran Polres Sukoharjo, Polsek Bulu, nggih. Ingkang kula hormati Pak Danramil, Danramil Bulu. Nggih, tepuk tangan sik kanggo Pak TNI ini. Nggih, ingkang kula hormati sedaya warga Desa Tiaran lan umume sedaya jamaah Mafia Shalawat Indo. Mafia Shalawat. Tangane diangkat. Pokoke nak gelem ngangkat kabeh, muga-muga diangkat penyakite. Diangkat sumpeke. Diangkat derajate donya akhirat. Mafia Shalawat. NKRI. Shalawat. Tobat. Tepuk tangan sik. Bon. Alhamdulillah dalu niki kita sedaya saged kumpul dalam rangka acara tiaran bersolawat. Niatono kabeh awake dhewe kumpul dalu niki golek ridhane sinten? Golek cintane sinten? Golek cintane Gusti. Golek cintane Gusti Allah. Qur'ane dawuh-dawuh napa Gusti Allah dawuh? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nek kowe pengen oleh cintane Allah, kowe kudu cinta dhisik karo Kanjeng. Cinta dhisik karo Kanjeng. Wujude cinta karo Kanjeng Nabi kaya dalu niki sareng-sareng selawat dumateng Kanjeng. Allahu sholli Muhammad. Allahu sholli Muhammad. Lah pripun, Bah? Enek apa? Lah jare selawatan ora ana dalile. Karepe bareng-bareng apa? Dadi ameh kowe cocok ora karepe. Ngaten nggih? Kranten napa Bapak Ibu sedaya? Sejatine wong urip niki kudu siap dibiji. Secara sunatullah bayi lahir cepret niku wis dibiji. Seupama wong tiaran mriki kok delalah. Bapak e putih, ibu e putih, lah kok delalah anak e sing dilairne ireng. Ya, dadi rasan-rasan apa boten? Dadi rasan-rasan apa boten? Mesti model-model painem-painem. Iya, ketoke kuwi. Ya ora. Padahal bayi duwe dosa napa boten? Bayi duwe dosa napa boten? Bayi orang duwe dosa wae kena cacat apa meneh mur awake makane ora usah mbok gagas sejatine napa bijine menungso ora iso ngubah nasibe awake lah sing iso ngubah sinten bijine Gusti makane sing rawuh dalu niki sing rewangi klesot-klesot bokonge sampe dileboni semut barang enek apa ora. Niki Gusti Allah ridho seneng karo panjenengan sedaya pun bakal diangkat derajate donya akhirat. Amin Allahumma. Niki lha. Dadi wujud cintane dhewe karo Kanjeng Nabi pun digaris bawahi sik. Aja ngawur wong seneng karo jenengan-jenengan sing wah Pak Nabi, Nabi mboten pakeane. Guliman hamdiah. Guliman hamdiah. Lah pro yo iki sing marakne Gusti Allah cinta dumateng awake dhewe kabeh. Amin Allahumma. Dikala Gusti Allah cinta, penak. Lan opo Gusti Allah sing ngatur sekabiane, sing ngangkat derajat, sing ngeki rezeki lancar sinten? Sinten? Dadi urip golek biji Gusti Allah, rasa golek bijine tangga. Jenenge tangga kuwi enek sing seneng enek sing ora, ya apa ora? Ya apa ora? Ora usah mbok gagas, kaya selawatan gak seneng. Napa? Enek wong kondangan yasinan gak seneng joka bareng-bareng napa tablem wong kene yo enek wong kene yo enek lho iki lho yo tangane diangkat sing kabeh salam karo Kanjeng Nabi salam karo sapa salam karo sapa tangane diangkat sing dhuwur muga-muga kabeh diangkat derajate dening Gusti Allah donya akhirat diangkat kabeh masalahe diangkat kabeh penyakite diangkat sukerto sengkolone. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Bun, derek neng Allah. Assalamualaikum. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mangane dhuwur dhuwur dijawab nggih. Manusia idolaku. Manusia yang ku cinta. Maulaya salih. Sakjane Kanjeng Nabi kabeh jenengan nggih. Muga-muga Gusti Allah cinta karo awake dhewe kabeh. Pokoke ditoto balik kok kene masalah penyakit Sukerto kabeh sirna dikei pepadang donya akhirat. Amin Allahumma. Mafia selawat. NKRI selawat. Tobat. Tepuk tangan. Dados mawi awake dhewe salah-salahne karepe napa? Karepe, nggih. Kranten napa awake dhewe sing digoleki namung bijine Gusti. Lah nek pomo salah nyuwun pangapunten, perintah selawat jelas turune ayat perintah selawat niku kapan? Turune niki wulan Sya'ban. Napa? Innallaha wa mala Ika tahu yusalluna ala nabi. Dadi pomo akeh-akehan solawat sing paling kathah piyambak solawat dumateng Kanjeng Nabi sinten? Gusti
sing nomor loro sinten? Malaikatipun Gusti sing keri dhewe awake dhewe. Nggih. Hati karepe sing gak cocok selawatan, tapi awake dhewe terusne selawat. Cocok? Selawat sampai selawat sampai tobat sebelum cocok? Cocok? Ora masuk iki. Kesel aku. Niki Abah sampun dugi mriki tapi dilongkas ya. Dadi awake dhewe nyuwun pangapunten Ibu Bapak. Nggih. Awake dhewe gelem direwangi adoh-adoh rene, harapane nopo? Muga-muga Gusti Allah ridha dumateng awake, cinta dumateng awake. Lho niki sakjane sing diarep-arep. Kranten nopo? Gusti Allah niki sing ngatur sekabiane. Cocok? 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 Lho, dawuhipun Allah teng Kanjeng Nabi nopo? Ya dunya, ajian koyok ngene iki lagi pisan. Sesuk Pak Polo ditambahne ya Pak Polo. Cocok ora Pak Polo? Iya Pak Polo ketoke kuru bojone galak kowe Pak. Bojomu galak apa ora? Bojone Pak Polo ndi? Galak apa ora? Lah kuwi bojomu cilik ngene. Dongakne muga-muga Pak Polo bojone tambah. Cocok apa ora? Muga-muga tambah salehah. Tambah sabar ya. Nggih. Nggih, niki dilongkas sorbane muter. Cocok apa ora iki? Lah kita wajahnya pucat kabeh ngono. Dul, niki teng mriki niki saking rangkaian safarine pondok pesantren Man Manjung. Dungakno muga-muga engko satu juri hari ulang tahun Bayangkara iso ngrawuhne Abah Halineh. Cocok? Iya, ketoke tak tambahi karo Gus Asmi ngono cocok apa ora? Asmi karo sapa? Fandi. Cocok? Lah kowe makane ra nyemplungi tenanan. Cocok? Ayo. Lah nyemplungi edit 1000 kono njaluk sugih. Ya. Le, sing iki. Kene-kene cah loro. Alpeng jalan peng. Aditya. Andika, Andika. Andika. Woi, Rene Dul, wong loro kuwi ora sampingmu. Yo. Iki kotake muter sampai teko kono kabeh diuteri, ya Le. Aja nganti kutah. Sesuk ben Asmi bintang teko pondok. Cocok. Cocok apa ora? Yo. Tangane dikokne dodo sik. Niatnya hadatne urip, kersane urip mungku dikei jejeg karo Gusti Allah dunia akhirat. Amin Allahumma. Ayo tangane dikokne dodo. Terokne dalem. Terokne apa? Syahidallah annahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sahidna ala anfusina asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu alla ma'buda illallah asyhadu alla maujuda illallah asyhadu alla ya'rifa illallah asyhadu annahu haq asyhadu annahu ma'al iman asyhadu annal haqqal abdi ma'as sayyidi fi zamani wahid. Tangane diangkat siji dhuwur nggih, muga-muga kabeh diangkat derajate. Terokne iki disuwuk Jawa cocok. Bismillah, bismillah. Gedung Allah, gedung Allah, kunci Muhammad, wadah wali, tutup Nabi, mengo, saking ngersane Allah, biar padang, biar padang, biar padang, saking ngersane Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pun Fatihah pisan sebulne labure seluruh awakmu. Muga-muga sing kok kene pepeteng balik kok kene dikek pepadang donya akhirate.
pepadang rezekine, pepadang keluargane, pepadang dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jaluk lagu apa? Alamat anak soleh. Cocok sing vokal Fahri. Ini ri. Cocok apa ora? Ini tonton sih. Bagus apa ora? Bagus apa ora? Iki vokale Habib Syekh. Dadi yo bagus saiki melu mondok ning pondok pesantren nggone dhewe ning Manjung. Bagus apa ora? Anake bagus mesti bapake yo bagus. Alamat anak soleh yo, cocok. Allahu shalli Muhammad. Ayo, kota itu bengi. Iku saking ulama awal pitutur alamate pocang ingkang tadi cucur muka-muka kita sakit ngelampahi dunia akhirat tenamu bilahi muka-muka kita sakit ngelampahi dunia akhirat tenamu bilahi. Alamate
Fadzlala Muhammad. Ikan dalam kolam? Cocok? Cocok apa ora? Sopo sing vokal? Aku? Larang dulu aku. Yo, Fari, ikan dalam kolam. Cocok? Karo konteni Abah. Abah lagi sholat. Yeah. Yo, Allah Zalala Muhammad. Allah Zalala Muhammad. Bila ingin selamat nanti, hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan-jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomahlah bersolawat kepadanya. Jangan-jangan malu karena dosamu, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Bila ingin berjumpa Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan-jangan Allahumma salli salli
Allah lala Muhammad. Tepuk tangan saya dalang viral iki. Jenenge sapa nang ngerti? Sapa? Sarpin-sarpinmu ya. Jenenge sapa? Iki jenenge Mas Amar Pradopo. Anake Pak Warseno. Sleng yo iki menungsane iki rong ndek bojo. Kowe pengen golek bojo ora le? Saya tak golekne. Tapi tuwek-tuwek ngono sing rondo-rondo-rondo enak ora rondo. Kowe pilih rondo apa perawan? Lho, saiki jare perawan iku rasane rondo lho, Bala kok iso no? Sing perawan kupinge tok, Bah, jare ngene ya. Wis kowe ucapne sik, selamat kanggo warga Tiaran kabeh sing enekne selawat. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya selawat sik ngono dul. Nggih. Ya, Tiaran bersolawat dan launching mobil layanan umat ranting NU Desa Tiaran. Tepuk tangan. Niki Bah, nderek nopo nggih, nderek seneng ya. Karena di desa-desa ini udah kesulitannya, kesulitane dijogo, kebersamaane dijogo. Apalagi ini udah ada mobil layanan umat. Tepuk tangan sih. Tepuk tangan. Neng nggih, anu yang dicepai mobil aja seneng-seneng loro apa meneh, Ma. Nah, ngipun. Sing penting manfaat barokah Allahumma. Amin. Nggih. Mengke intine napa? Selawatan Padang Bulan. Ya. Nggih. Okay. Padange sepira, Mas? Padang Bulan nggih. Jos. Wes. Ini kengko gek entuk apa? Muga-muga barik oleh bojo. Amin. Bojone ngarep kuwi. Tinggal milih niki, Pak. Ya. Padang Bulan sepira, Mas? Lalalala, padang bulan, yeah, yeah. Padangi kaya rina, rambulan saling mengingatkan bondo niku ora digawa, Ma.
sing penting amal so, amal jari, ilmu sing manfa, anak sing so. Nggih. Dadi nenek wong sugih utawa duwe bondo pun mboten sah dipikir. Anak-anake wis rasa do mikir bondone wong tuwa. Sing penting mikul dhuwur mendem dadi anak so. Padang bulan, padangi kaya rino. Kira dalang keributan. Tepuk tangan saya kanggo Mas Amar ini. Pokoknya engko nak tiaran arep ngundang Pak Polo niki anake slang gratis ya, Le. Ya, gratis ya. Nggih, kalih ngentos Abah. Abah request lagu apa? Nusantara. Suwe banget ya. Ini OTW. Ini on the way.
semua putra putri Indonesia. Sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ajar dalam dada, wajib wajib jas Indonesia Raya. Semua putra putri Indonesia, sopan santun berakhlak Indonesia. Banyak suku dan bangsa, kekayaan yang harus kita ngacung. Boyolali. Gunung Kidul, Gunung Kidul. Ya. Ngendi-ngendi? Magelang, Magelang. Siji tok yang gajah kowe lah. Kebumen. Alah siji. Ngawi. Sragen. Wonogiri. Wow. Hey, Mas Nano. Halo, Wonogiri. Kene maju mriki jenengan. Mriki iki luar biasa. Tepuk tangan saya Gus Mas Nano. Lah niku Abah, Abah Mendugi. Allahu Muhammad. Abah munggah. Yuk tepuk tangan saya Gus Abah. Kalbi ya kalbi indama'i udama. Kalbi ya kalbi indama'i udama. Dhukiran nabi an-nabi al-mukhtar dama'u aynihama. Abah teko. Ku aini ha
man qad qadhama syukran syukran di tilka dia Muhammad
Bijahir Mustafa Farid alaina. Qalbi ya qalbi indama indama. Ma qalbi ya qalbi indama. Dhukira al-Nabi al-Nabi al-Mukhtar dam'u aini ama. Karim, duh Gusti Pangeran kula ingkang lomo, ingkang pemurah, ya. Ilah, itu ya. Gak ada layar ya, oh, paket irit. Ilahi ya Karim, eumfer dono bana. Panjenengan ngapura dosa-dosa kula ya Allah. Niku maksudnya ngaten nggih. Ilahi ya Karim, eufir dunubana. Coba. Ikfir dunubana. Male. Stop. Jenengan iki ketoke kok ora kaya siji kaya ora di dosa, loro kaya ora karep njaluk ngapura tenanan. Nek karep sing tenanan ngono lho ketoke la ya kan. Ora blas ora kaya wong njaluk ngapura gak ono ngene. Wong njaluk halal bihalal diwangi munduk-munduk. Iki njaluk ngapura Gusti Allah masa kok plong-plong pilap-lilik ngoten. Sing suarane banter tak dongae rezekine banter. Yo, Ilahi ya Karim. Eufer Male Ilahiyah Allah Eufer Mustafa nanti jaluk di ngapura dosane cara pak cara masalah ning pak polisi nyokot Kanjeng Nabi gandul nyokot nyebut Kanjeng Nabi bijahil Mustafa dengan berkahnya Al Mustafa. Siapa Mustafa ini? Nabi Muhammad SAW yang artinya Mustafa itu manusia pilihan. Ngerti nggih? Farij alaina. Wes. Arep iki zaman akhir kebak bebaya, kebak Sukerto, sial sobek, kalau tidak paceklik pageblok, musibah fitnah koyo ngeri. Muga-muga farij alaina panjenengan selamat kaya kula ya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ayo, sing pengen selamat sangka musibah fitnah lahir batin dunia akhirat, njur Gusti Allah mari ngapura tangane sing dhuwur, suarane sing banter, nggih. Yo, Ilahi ya Karim, eufir. Ilahi ya Karim, eufir. Meng papat. Banter. Ya Allah, selamatkan kami semua yang hadir ini khususnya bersama keluarga dan anak cucunya ya Allah. Dan segala mara bahaya, musibah, fitnah, dunia akhirat ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah dengan berkahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kurang banter, kurang jujur. Ilahi ya. Bijahil Mustafa, Bijahil Mustafa, Farij alaina, alaina.
jahil Mustafa Farija. Ilahia Karim guys, Ilahia. Yang belakang mana suaranya? Mana tangannya? Bijail Mustafa, Bijail Mustafa, Farrij alaina, Ina Bijail Mustafa, Farrij Bijail, Kabul, Allah ampuni kita. Allah selamatkan kita dari segala musibah, bencana, lahir batin, dunia akhirat. Amin. Barokai kanjeng. Ada yang bilang, dongo dadak nyokot-nyokot kanjeng Nabi. Lu belum tahu dia. Yeh. Dongo, jadi tawasul niku bukan doa, tapi salah satu cara kita berdoa. Langsung karo Gusti Allah, monggo nek wani. Wong awake dhewe iki wong reget kok. Dodok lawan Gusti Allah. Woi. Coba sampean suatu saat genjing pas besok kan Ahad libur. Sampean teng Semarang, kula tenggo, kula teng griya mawon. Ora bakal ketemu kula sampean. Mending kula teng kamar kelonan kula niku. Sing nataki mriki ya curut-curut sing arep gerbang kuwi. Sing manggi paling ya ustaz gitu. Nggih. Tapi nek sampean iku kenal kali ustate. Duh. Sampeyan tiyang Sukoharjo ya nggih. Oh. Pripun? Lah nggih kula nggih mundur abe. Bener mangke Pak. Mergo kenal karo sing jaga. Akhire ya dodok bah nggih tentamu sing Sukoharjo, rencange fulan, ketoke amplope kandel. Siap. Lah ngoten. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi artinya kelas kita aja ini kula gambar kula ampun kiai liyane. Kiai kula mawon ngoten nggih. Kulo kadang sowan guru kulo ya wangel setengah mati yo. Jam rong dino rong bengi, dua hari, tiga malam pernah baru ditemoni. Seminggu gak ditemoni henten. Ketemu langsung kowe nek nang saya lungguh yo, entani silik yo. Engko tak wis nek waktu tak panggil. Seminggu gak ditemoni ya nate. Jadi ada beberapa alasan ngoten. Yang jelas niki ngeten. Halo. Ning Gusti Allah, kita kenal Allah lewat kanjeng. Sebab kanjeng menawa dengan sholawatan, muludan, kita mensyukuri nikmat Allah mengutus Nabi Muhammad SAW menjadi perantara kita kenal Allah. Ngatan gak? Woi, woi, hati-hati banyak yang nyon sewu. Anda cari keterangan. Ternyata sing anti maulid, anti khol. Halo? Sing anti wiridan bareng-bareng bar salat salaman gitu. Ini NU iku tibake sing diserang ora ana dalile bar salat assalamualaikum salaman ora ana. Ora ana dalile bar salat iku wiridan bareng-bareng donga bareng. Tibake niku hadise wis diguak. Hadise teng Sahih Bukhari asline wonten, tapi yang beredar tidak ada hadisnya itu. Ini mulai ditemukan. Ini kalau sebut kathah jumlah ini. Nek butuh tenan mungkin kalau paringi video ini. Nanti ternyata banyak hadis-hadis yang dibuang oleh kelompok-kelompok ini. Mereka bukan hanya melecehkan ini, melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan hadis. Hati-hati ini bareng-bareng, nggih. Ini sarang-sarang. Halo. 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 Wis pokoke madep mantep dadi wong NU. Amin Allahumma. Iki NU mulai digonjang ganjing, nggih. Didu kabeh kiyaine karo kiai karo Habib, Habib karo Habib didu. Mergo napa? Mbok sing didu sing aman iku sing liyane NU saniki. Muhammadiyah aman. LDI aman, kanca-kanca MTA aman. Sing rapate aman ki NU. Kenapa NU diincar? Karena garis terakhir untuk nasib bangsa ini ke depan ternyata ada di Nahdlatul Ulama. Yang jelas-jelas pertama mengakui ideologi Pancasila, NU.
yang siap mati urip NKRI harga mati NO. Sing liyane remeng-remeng. Nggih. Kene NO sampai tukaran, rebutan, kocar-kacir, didu gelem. Waduh. Hancur negeri ini. Kenapa? Indonesia sudah kena dua virus terbesar di dunia. Satu virus korupsi, dua virus radikal. Karena dari radikal itulah muncul teroris. Hati-hati, hari ini Densus 88 menangkap teroris di Kota Malang. Sebuah pengasuh pesantren Hurun Ain. Ini dicekel itu. Hari ini bang, saya tadi dapat laporan di teman-teman tuh. Hati-hati, nek mriki kalau gak tak cetakin ya suku Harjo ini. Gitu. Sol Nabi Muhammad. Sol Nabi Muhammad. Ini barang-barang Nahdlatul Ulama, garda terdepan. Yeah. Untuk ikut menjaga, karena ikut juga membidani lahirnya NU, walaupun bukan NU, membidani lahirnya Republik ini, dan juga menjaga komitmen istiqomah, menjaga NKRI dari apapun. Sol Nabi Muhammad. Sol Nabi Muhammad. Satu-satunya organisasi Islam yang komitmen dengan kalimat hubbul waton minal iman itu Nahdlatul. Jadi hubbul waton minal iman itu bukan hadis, bukan ayat. Itu statement dari Nahdlatul. Dan sekarang ditiru oleh negara lain. Kita punya negara Indonesia, Indonesia ini luar biasa. Kelompok-kelompok sing ora seneng kok ngomongin negara hancur, tetetet. Kamu lihat mergo sing bodho iki tatune kok. Sampeyan ndelok berita TV iki seakan-akan Indonesia kan negara remuk loh. Dino-dino maling, copet, grebekan. Wis pokoke sing tabrakan, sing musibah, banjir, sing bledos, ndelok berita kabeh TV kan koyo-koyo dunia iki seakan Indonesia koyo-koyo iki apa? Wis meh kiamat ngono. Ampun disoteng sing ngene iki lho. Wong sakmene akeh kumpul ning lapangan selawat bareng, zikir bareng, ndonga bareng. Selawat bareng. Nggih. Terus itu soteng sing tabrakan sing apa meneh? Copet sing maling. Sing gendaan, sing grebek ning hotel melati, gitu. Ono sing mobil digoyang. Sol Nabi Muhammad. Tekan budi wae. Goyang. Mulane ora usah kak yo nonton TV tapi aja terlalu sering, ngerti lho nggih. Ngono ya ngono ning aja ngono. Kula dereng gadah TV, Bu. Pak, kula dereng gadah TV. Nembe ajeng rencana niki mengke mergo ajeng nonton bal-balan. Kula niku nonton TV nek bal-balan, nomor kalih niku nek olahraga pokoke. Nomor kalih kula niku nek MotoGP, gitu. Tapi saiki begitu mboten kados koreen Rossi wis mundur serodok megah nonton saiki. Halo. Oi. Oi, bukan kita anti TV, bukan anti berita. Tapi hati-hati. Pikiran kita, hati kita ini kadang belum siap menerima informasi. Takutnya apa berita elek mbok simpen terus mriki lho, nggih. Akhirnya kowe mbeji wong kuwi, oh, padhi padha-padha karo sing tak deloki. Halo. Sami, Nabi Adam alaihissalam. Ini kitabnya namanya Mustadrak. Kitabnya Al-Mustadrak. Kula mboten badhe ngaji sing menika-nika sing gampang mawon. Pokoke Imam Hakim itu nulis hadis, sing isine hadis niku, ternyata Nabi Adam niku begitu dikeluarkan dari surga, len jaluk ngapura ora kurang-kurang, len jaluk maaf ora kurang-kurang, minta ampun, tobat kepada Allah, tapi Allah belum menerima tobatnya, Allah belum mengampuni dosanya, Allah belum memaafkan kesalahannya. Tapi suatu saat Allah mengabul tiang arusmu, di coro hadisnya panjang, intinya mawon nggih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bertanya, ya Allah, saya loh, ini Muhammad nih siapa ini? Kok namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Ini siapa Muhammad ini? Nabi Adam ngomong ke Allah, "Wa qaranta ismahu ma ismika ya Allah. Kau sandingkan nama Muhammad dengan namamu ya Allah." Fa aikuntu, aku yakin saat itu juga bahwa Muhammad bukan makhluk sembarangan karena namanya kau sandingkan sendiri ya Allah di sebelahmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana ten? Satu-satunya makhluk yang namanya jejer karo Gusti. Hei. Allah menjawab singkat. Adam benar. Sodakta benar kamu. Muhammad ini la ahabul khalqi alayya. Makhluk yang paling aku cintai. Karena kau sebut nama makhluk yang paling aku cintai. Maka aku ampuni dosamu. Aku maafkan kesalahanmu. Aku terima tobatmu. Nabi Adam
berdoa dijawab Allah karena menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini umatnya, kita ini pengikutnya, pecintanya. Sallu Nabi Muhammad. Sallu Nabi Muhammad. Sallu Nabi Muhammad. Dan kita termasuk pecinta, pengikut dan umat yang dibilang oleh Rasulullah paling istimewa. Nganggo wa. Lah kok ngoten? Halo. Karena bahasanya Rasulullah gini, kalau kalian hei sahabatku, kamu cinta aku, kamu ikuti aku, kamu iman padaku karena kamu melihat aku, mengikuti aku, menangi uripku. Lah ini ada kelompok manusia ini aneh. Nanti aku sudah mati, ada kelompok manusia yang tidak pernah ketemu aku, enggak pernah melihat aku, ketemu aja enggak, weruh wae ora, tapi percaya karo aku, iman karo aku, sayang karo aku, cinta kepadaku, mahabbah kepadaku, rindu kepadaku, bahkan selalu menyebut namaku setiap hari. Ini kan aneh. Wong ketemu wae ora, weruh wae ora, menangi wae ora. Inilah orang yang aku rindukan dunia akhirat. Insyaallah kita termasuk kelompok ini. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Sallu Nabi Muhammad. Sallu Nabi Muhammad. Sallu Nabi Muhammad. Singkat itu penjelasan dari doa tadi bijahil Mustafa Farrij alaina. Selamat, 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 selamat. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Oke, singkat. Ini yang sambil yang belakang suaranya jelas semua ya. Oke, ini buangannya apik, Rut, tapi kok set filmmu, kontrolamu ki apa kudu bedeteng iki. Tak dongake sok tuku speaker meneh no. Kontrolan. Oke, lanjut. Ayo bareng-bareng kita seperti biasa. Ayo bareng-bareng ciri khas Mafia Shalawat. Kita ikuti seperti biasanya. Yuk, berdiri semuanya seperti biasa. Enggak. Allah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Ya cukup. Ya boleh sedikit. Oke. Sing banter, sing ikhlas, tak dungake sukses dunia akhirat. Seperti simbol kita, S-nya 3 ya, sugih, sehat, selamat, amin. Banter, ikhlas, nyambung, nggih, mancing, amin. Mafia Shalawat. Mafia Shalawat. Jadi simbol santri, 3 jari ki san. San. Mafia Shalawat. Sing jose banter, rezekine banter. Mafia Shalawat. Mafia Shalawat. NKRI. NKRI. Shalawat. Taubat. Tangan kanan di dada kiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, hiduplah negeriku, bersatu negeriku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia raya, Indonesia raya. Takbir sing banter, bismillah kun fayakun, rontok penyakite.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Indonesia tanah air ben tan pusaka. Indonesia sejak dulu kan di sana lahir beta dibuai tempat berlindung di hari takbir sing banter malih kun fayakun rontok dosane. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Padamu negeri kami berjanji Pak. Kami berbakti padamu negeri. Muna kami mengabdi. Bagimu negeri. Jiwa raga kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Sejenak kita lantunkan pujian syukur atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia kita semuanya. Dari yakin ku teguh. Dari yakin ku hati ikhlasku penuh. Akan karuniamu. Tanah air pusaka. Syukur aku sembahkan. Kehadiratmu Tuhan. Tuhan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas semuanya jalal waton jalal waton waton hubbul waton minal iman wala takun minal khirman inhadu inhadu ahlal waton jalal waton jalal waton jalal waton jalal waton hubbul waton hubbul waton
inhadu inhadu ahlan waton Indonesia biladi. Indonesia biladi anta ulwanul maqama kullu maya tika yauman tami ayyal qahima. Imanku susah, walaupun melarat, walaupun sakit, walaupun menderita, walaupun mati, surga menanti kalian. Yang namanya perjuangan tidak boleh kakean sambat, tetap semangat walaupun apapun yang terjadi. Rawe-rawe rantas. Pemuda Pancasila menegaskan, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Perjuangan sampai titik darah penghabisan. Siap! Siap! Yang siap tanya ke atas. Oh. Hoi, itu yang lempar-lempar kertas gak boleh lagi ya. Nanti saya tangkap langsung nih. Ya. Yuk, maju ayo maju! Perjuangan demi agama, demi ulama, demi negara. Foto malaikat, ku rela berkorban, oke? Demi agama, ku rela berkorban.
dancer yang paling gaya, NU lah asalnya. Top dancer yang paling jaya, NU lah asalnya. Jumbela reka, jumbela reka, ada nama jeng. Itu harga mati, berjuta kali membela NKRI, bagiku itu harga mati. Hari-hari esok adalah milik kita, Ansor Banser akan selalu berjaya. Malaikat katakan Nahdlatul Ulama, 1, 2, 3. Nahdlatul Ulama. Jos. Oke, silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Enggak malah, enggak malah. Lek ibuke mesake lek kowe mundur lek, mundur lek. Ki ibuke ora iso lungguh kowe, nggih. Kowe nembe teko kowe mau. Nggih, nggih. Suruh mundur, suruh mundur, suruh mundur, suruh mundur. Ora bocah-bocah iki lho, bocah-bocah iki lho. Heh, kowe nembe teko iku mung mbake lho sono. Mundur sana, mundur sana. Ibu ora iso lungguh misalnya to. Eh do ndesek nembe-nembe kowe nek ora tertib tak guak ning kali lho, kok. Wi pasukan ora tertib kabeh nembe teko kuwi, harusnya difilter dari sana tuh, Ben. Eh itu datang kamu enggak filter kamu. Tentara kau. Bocah-bocah iki lho, bocah nembe iki mong. Ah, bocah-bocah ngarepmu iki lho. Ah, kuwi topinan kaos abang kuwi kan nembe anyar kabeh iki mau. Bismillah. Sake ibu-ibu rasa nggendong anak rasa lungguh ya to. Yang sana enggak bisa lihat ya. Allah salalah. Bon, bismillah, diniati ngaji, geh. Golek berkahi Gusti Allah, golek ridhoane Gusti Allah, amin. Mugong kobul hajate, kesempatan sejane kabeh, amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Saya ingatkan bahwa solawatan atau solawat bersama mafia solawat lain daripada yang lain, karena ada lagune, nyanyine, ada solawatane, ada nasehate, ada dungone, ada suwue, ada rukyae. Woi! Wih, mobilnya aja sampai lecet-cete lho ya, wih, urung diresmeke lho, wih. Nek urung resmi kok selecet, nge gegermu, wah gegermu besok diambung, boh, ngomongin. Wah, bareng-bareng, sarang-sarang, nge. Bon, siap? Sedaya mireng, suantannya abali nih.
Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa' wa huwas samiiul 'aliim. Bismillah tahassanna billah. Bismillah tawakkalna 'alallah. Bismillah aamanna billah wa may yu'min billah la khaufun 'alaih. Subhanallahi 'azzallah. Subhanallahi jallallah. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil 'azimi. Astaghfirullah. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Tangan-tangan diangkat seperti biasa. Tiroka bali bismillah. Bismillah. Kun fayakun. Dipun reksa dening Gusti Allah. Jinaga malaikat papat pinayungan dening para nabi, para rasul, para wali saking kersane Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Kun fayakun. Dipun reksa dening Gusti Allah. Jinaga malaikat papat pinayungan dening para nabi, para rasul, para wali saking kersane Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Adadama wasi'ahu ilmullah. Hassantukum. Hassantukum. Bilhayyil gayyum. Alladhi la yamutu abada. Watafa'tu ankumussu. Bi alfi alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. SPPE disebul, diraup kene wajahe lan dodone. Allahumma manjing, manjing, manjing. Loh, sareng-sareng kita buka lanjut dengan salam karo Kanjeng Nabi nggih. Salam kali Rasulullah nggih. Kita pakai banyak gerakan tangan karena apa yang zikir jangan hanya lihati lisan, tangan semua anggota badan dijak zikir, nggih. Ingat di hari kiamat nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim, Allah mengunci mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim, lantas tangan-tangan manusia yang ngomong ke Allah. Nanti yang ngomong ke Allah bukan mulut kita tapi apa? Tangan. Itu gue zikir, gue selawat, gue menebar cinta dan kebaikan untuk apa dan siapapun tanpa batas. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Yuk salam karo Kanjeng Nabi yuk bareng-bareng. Yuk semuanya. Prok, 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 prok. Semuanya. Yuk. Ya kalbu warifa ya yashukun wa li tayyib tadarafa ta'ishqan fa ataytu ila habibi. Tangan lurus ke atas, dua-duanya lurus ke atas. Salli ala kiri. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya habibi. Terimalah salam dan salat kami ya Rasul dari pendosa ini semua ya Rasul. Assalamualaikum
Tambahkan lagi. Rock. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد اللهم صل على سيدنا محمد تبوك tangannya di atas kepala semuanya ya taibat tuci Wajiwaril hati Muhammad ya taibat tuji tuki sabar. Oh, assalamu. Oh, assalamu. Tiaran bersolawat dan launching mobil layanan umat Ranting NU Desa Tiaran bersama Mafia Solawat Indonesia Sabtu 27 Mei 2023. Jangan lelah untuk bersalam dan solawat pada Rasulullah. Lanjut kita salam sama Rasulullah 3 kali. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. 3 kali. Yang keempat sekali aja salam kepada dirinya sendiri masing-masing. Assalamualaikum. Nyalami awake iki ambak-ambak nggih. Dan salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh wa ala ibadillahis. Hamba Allah yang soleh bisa manusia, bisa jin, bisa malaikat dan setiap pengajian kita sering banyak penampakan-penampakan jin-jin yang ikut ngaji, nggih. Ayo bareng-bareng, termasuk itu pocong-pocong yanah niku ha. Wijin, nek wijin RCTI, racetoy. Oke, ayo bareng-bareng. Yang ikhlas, kedua tangannya diangkat. Salam Rasulullah 3 kali ya, untuk diri kita ada hamba-hamba yang sholat sekali aja. Sing banter, satu nafas bangsa salam ya. Ika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Epe-epe disebul, diraup kening wajahnya lan dodo nih. Allahumma mancing, mancing berkah, mancing. Allahumma salli alaihi. Yuk lanjut kita bersama-sama, ciri khas mafia berikutnya, kita niat ngersi'i awa'e, ngersi'i akale. Awa'e itu ada matamu, gitu. Ada kupingmu, tanganmu, nek wong pati matanem, kupingem, gitu, cangkemem, sikilem. Termasuk ya bokongem itu. Ayo awake dirisiki saka penyakit. Amin. Ngersiki muga-muga penyakitnya ilang kabeh. Ngersiki akale, atine sing okeh regete kotorane penyakitnya muga-muga ilang kabeh penyakitnya regete. Amin Allahumma. Termasuk ngersiki uripe rumah tanggane sing meh pegatan ras sudah pegatan insyaallah. Sing
meh mandul dadi meteng. Sing dhewe utang dan lunas utange. Sing angel rezekine dadi gampang kabeh. Sing tani panene akeh regane larang. Sing bakulan laris. Anake brindil pirang-pirang soleh-soleh kabeh. Wis bareng-bareng dirisiki rumah tanggane, usahane nggih. Kehidupane bareng-bareng muga-muga sukerta sengkala sial sobek nggih kala tidok kala bendu paceklik pagebluk musibah fitnah dosa penyakit sirna musna kabeh. Mulai dongane limang kata bismillah. Allahumma resik-resik. Kun fayakun. Dadi resik. Yo apalke? Bismillah. Allahumma resik-resik. Kun. Dadi resik. Ayo baleni. Ngeten ya. Bismillah. Allahumma resik-resik. Kun fayakun. Dadi resik. Ngeten nggih. Iki ora kampanye lho iki. Ngene iki kampanye. Ngene iki apa ya? Nasdem ya. Nggih, lha mau. Yo, ya awane panas ya rada adem ya. Ayo, bismillah. Jendek-jendek. Bismillah. Allahumma resik-resik. Kun. Karo ngene dada, resik kan dada ilang. Ya baleni baleni baleni. Iki sing ora iki termasuk senam tangan supaya ora stroke gitu. Ayo bareng-bareng yuk. Bis. Amin 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 amin. Iki pengajian model opo? Ora ana dalile iki, ora ana contone iki. Wong cerdas sok dadi contone, cukup dengan dawuh dadi mlaku to. Lah dadi contone kabeh gitu. Hoi. Hoi. Ana wong mubeng-mubeng nari sufi, kuwi ora ana dalile lho. Kowe kok utekmu kok reget ngono to. Enak mubeng dhek zikir kok ora malah maido wong zikir, gitu. Kita ingin nangine tapi zikir kok gak ero. Sing kita ngene iki jebul modus gitu. Ya kita ini Indonesia ini dikritik karo imam besar Masjidil Haram ini. Wah Indonesia sing ini selfie, selfie. Wah tak gaya ngene. Wah difoto dikirim. Padahal mung modus tok itu. Hati-hati bareng-bareng. Yuk bismillah Allahumma resik-resik kun fayakun. Dadi resik. Amin Allahumma. Ngresiki nganggo napa? Nganggo tas. B. Hoi. Ngresiki dosane, penyakite, sukertane, siale, soboke, kala bendu paceklik pageblukke. Nggih, ngagem napa? Tasbih. Mergo Nabi Yunus alaihi salam niku cara gambaran Nabi Yunus ditelan ikan, diuntal iwak. Diuntal iwak ning jero teng iwak bayano peteng. Nggih. Ana lampune mboten ning jero teng iwak niku. Lah muga-muga sing gek uripe gek do peteng, usahane peteng, rumah tanggane peteng, ngono. Perjalanane gek peteng, muga-muga dadi padhang. Amin. Neng jero teng iwak bayangno. Hah? Sumpek. Muga-muga sing uripe gek rupek, nggih. Gek sempit rasane muga-muga ndang longgar kabeh. Ndang lodang kabeh. Amin. Nikmat enak kabeh nggih. Neng jero ngewitang entuk peteng jero teng iwak di perut ikan rasane kaya apa? Alah iso digambarke. Wis rupek, bededeg, sesek, lara, bingung, peteng. Alah, kuwi gambarno uripe kula sampean. Mbok menawa ana sing peteng, sing gek susah, gitu. Gek do bingung, gek do kangelan, gek do penyakiten, muga-muga niku kabeh sirna musna. Amin Allahumma. Niru Nabi Yunus, mergo napa begitu ditelan ikan enggak pakai lama Allah keluarkan dari perut ikan itu. Kenapa? Karena Nabi Yunus begitu ditelan ikan, cara gambarane jenengan begitu kena masalah, kena musibah, kena problem, halo? Segera perbanyak baca tasbih seperti Nabi Yunus alaihis. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi badunihi ila yaumi yub'adun. Lamun Nabi Yunus ku begitu ditelan ikan kok meneng tok atau bengak-bengok tok malah gawe status barang. Lala bitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus akan dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi nyatanya enggak pakai lama Allah keluarkan dari perut ikan. Kenapa? Minal musabbihin, karena Nabi Yunus banyak membaca tas. Ayo ngresiki penyakite, petenge, angele, ruwete kabeh ya nganggo tas. Ambi. Nek selesai, ayo bareng-bareng dipageri. Aja lali dipageri supaya orang balik meneh penyakite, orang balik meneh kotorane. Nggih, sial sobek orang balik meneh. Amin Allahumma.
lamun balik ora iso manjing ning uripe kabeh nyawake kabeh. Amin Allahumma. Magri nganggo napa? Nganggo sedekah. Nganggo napa? Ngagem napa? Saya memberikan nasihat. Ngaji tong budi mawon siji, ayo bareng-bareng. Ora mung sampean, yo sak kiai ini. Dadi yo menungso sing ahli sedekah. Nggih. Hei. Hei. Woi. Woi. Mergo mayit kae nek diuripke meneh bakal nglumpukne bondone disedekahke kabeh. Saking pentingnya manfaate sedekah untuk perjalanan hidup yang abadi sowan Gusti Allah Subhanahu. Mulane aku lo mboten pengin ana jamaah kula pelit. Asli langsung tak pegat niku. Asli. Kula sing gedhe karo wong pelit niku berarti wong normal. Halo. Halo. Nek seneng karo wong pelit berarti dhek yo koncone. Halo. Setruk sik ketoke setruk sik. Nomor 3 sing setruk kula sumpah langsung mari sak menika. Kula sumpah yang setruk langsung sembuh. Mergo wong setruk tangane ra iso ngene. Iso ngene ya mari setruk kan paling ngene. Mafia selawat. NKRI. Selawat. Taubat. Jos, tepuk tangan luar biasa Masya Allah. Ini nanti enggak sampai malam, enggak sampai lama karena besok kita harus upacara ya, sekolah ya, bisa masuk sekolah bisa ya. Malam itu. Ngomong sama Kapolsek ini. Oh. Oh. Nabi Muhammad. Halo. Tekan pundi wae. Eh sak tekane. Wong setahun pisan karo iso ngundang Abah Ali gitu. Nggih. Halo. Woi. Woi. Pak Kapolsek, Pak Kapolres, mungkin Pak Kapolda, Pak Kapolda CS. Mas Lutfi itu konco, Harley Davidson. Halo. Halo. Tengah putih mau. Ini Pak masih Pak Mas Abioso masih ya? Nah, yung karena nganyar mal. Konco di HDCI juga. Ini acara di Pangandaran, ini demi kalian, saya enggak ke Pangandaran ini. Ini harusnya acara HDCI. Harley Davidson Club Indonesia itu. Kumpul karo poro-poro, ini ngurusi sampean ini akhirnya mangkat rawa pois. Sol Nabi Muhammad. Sol Nabi Muhammad. Yuk, ini sing penting pokoknya bareng-bareng semangat. Ini tak dongak ke panjang umur kabueh. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Mau bareng-bareng apa? Salam tiga jari. Pelajarannya apa? Bondo kita, harta kita ada tiga. Harta kita ada berapa? Satu, harta yang buat kita jalan-jalan, makan-makan. Okay. Kita buat apa? Healing. Piknik. Jalan-jalan. Memang yang enak itu jalan-jalan ya. Yang enak itu? Jalan-jalan. Sing ora enak, jalani saja. Sing enak itu apa? Jalan-jalan. Sing ora enak? Jalani saja. Aduh, repot kon nerimo. Harta yang buat ini jadinya kotoran. Jadinya apa? Yang kedua, ingat, tadi kan kotoran nih, kan gini. Yang kedua, harta yang buat beli rumah, beli mobil, beli tanah, buat nabung, di investasi, jadinya warisan. Karena begitu mati, omae warisan, mobile warisan, tanahe warisan, hartane warisan, bojone warisan. Omone jenom wayu, wah, royoan polisi kiai seneng nih. Kiai juga manusia. Woi, ono rondo teles sugih. Kuda yang mana? Jadi ini warisan. Halo, orang yang ngomong Allah laopo bondo mati radigowo, iku omongane wong pelit. Rungono, omongane wong, wong cetil, wong nek lomo justru dia kerja keras supaya sugih ning disedakohke. Sugo besok melu ngancani ning kuburan, ngancani ning dina kiamat. Ngono ora digowo mati, digowo sing mbok sedakohke niku besok ngancani awakmu ning kuburan niku. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Harta yang kedua dadine warisan. Nggih. Ning kuburan sampean dijotosi malaikat, kepruki malaikat. Lah sing mbok tinggali warisan, do royoan, do tukaran, ora rukun, sampean dikepruki malaikat meneh niku.
Halo? Halo? Makanya harta yang ketiga, jempol ya, harta yang kita sedekahkan, kita amalkan, kita sedekahkan. Halo? Kita amalkan, insya Allah jadi telu, bondo mbok sedekahke jadi telu, siji jadi kancamu ning kuburan. Loro, sing jadi pager, jadi tembok, sing iso ngalangi, nyelamat ke awak dhewe sangka adab ya Gusti Allah. Ya disiksa wong salah dosane ono. Ning ora kena dialangi sedekah niku. Mula nek pengen betange kuat ya sedekah sing gede aja cilik, ambrol mengke. Nomor telu, jadi pembela kita di hadapan Allah di mana di hari kiamat. Nanti istri dengan suami saling menyalahkan, anak dengan orang tua saling menyalahkan, saudara, kakak, adik saling menyalahkan. Yang membela kita siapa? Amal kita, sedekah kita. Muga-muga pulang dari sini menjadi pribadi yang lomo, dermawan, punya kepekaan sosial. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kula gadah kanca ben taun umroh. Kadang setahun umroh ping pindho ping telu. Alasannya apa? Kangen karo Ka'bah, Gus. Kangen karo Raudhah, kangen karo Kanjeng Nabi, kangen dal haram. Eh, intine iku lak ya makhluk. Kangen karo Gusti Allah. Ya, rungokno ya. Halo. Nek koyo ngono, hati-hati. Nek kowe kangen karo Gusti Allah iku rasa perlu tekan Mekah Madinah. Apa kata hadis suci? Tonggomu loro, tilihi, gawani, gak amplop, gak sedekah. Kamu ketemu Allah di situ. Tonggomu ora duwe kaya ono mangan, kamu ketemu Allah di situ. Ana buang butuh pitulungan, tulungi. Kowe bakal ketemu Allah di situ. Soal Nabi Muhammad. Orang ning kono, makanya ada peraturan orang enggak boleh haji kalau 5 tahun ke bawah. Harus kena progresif. Kenapa? Biar yang belum biar berangkat terus duitmu kena nggo ngamal liyane. Ngoten nggih? Soal Nabi Muhammad. Soal Nabi Muhammad. Ah, dadi ne jos. Nggih, disedekahke. Oi, bareng-bareng bismillah, Allahumma rezeki kun fayakun. Dadi resik. Ayo bareng-bareng ngresik yang sedekah nganggo tasbih. Membentengi nganggo sedekah. Insyaallah semoga ada keajaiban, nanti sorban Abah turun, semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya. Di Jawa Timur di Trenggalek, subhanallah ya. Masyaallah, orang bisu bisa ngomong tuh. Dia sedekah, dia cium kita subhanallah. Tawasul karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Ayo bareng-bareng yuk. Bismillah. Allahumma resik-resik kun fayakun. Kurang banter tak colke. Bis. Amin Allahumma amin. Yuk, tangan diangkat semua, tangan diangkat semuanya. Yuk. Yuk. Subuh kiri. Subhanallah walhamdulillah. Oh,
billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wala jangan digerakkan. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim subhanallah walhamdulillah. Keduanya letakkan di dada. Subhanallah. Mancing. 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 Lagi ke atas alil azim subhanallah wal Allah sing banter tasbih dan resik 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 alil azim kiri subhanallah walhamdulillah Masya Allah.
solawat bersama Mafia Solawat Indonesia. Sabtu 27 Mei 2023. Tiaran. Sukoharjo. Lurus ke atas, jangan digerakkan tas besi bandar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Kita dan hajat kami semua ya Allah. Yang kedua kami mohon kekuatan dokter ini, dokter Aril. Allah yarhamu, Allah yamaghfirlahu. Amin. Allah yarhamu, amin. Jadi bareng-bareng kita pranam coba. Yang pertama ada 4 jurus. Jurus pertama kita mencoba menerima transfer energi-energi positif dari arah kanan kita. Tangan kanan diangkat. Tasbih 3 kali bersama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Jurus prana yang kedua, tangan kiri yang ke atas gantian. Kita mencoba menerima transfer energi-energi dari sebelah kiri kita. Tasbih 3 kali. Subhanallah. Wallahu akbar, subhan. Jurus prana yang ketiga, kedua tangan di dada disilangkan. Kita mulai tak tungani, tak suwuk, okay. Tak tungani, tak suwuk, tak japani. Muka kemancing, simpan tetas, be. Subhan. والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ستي النور يا ستي النور يا ستي النور الذي وضع المذلة على ركاب الجبابرة والفراعنة فهم من سطوط خائفون وتطمئن قلوبنا وتعلم أنك صدقتنا ونكون عليها من الشهيدين يحبون أمك حب الله يحبون أمك حب الله يحبون أمك حب الله والذين آمنوا وشهدوا حب لله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين Jurus prana yang terakhir, yang keempat, kedua tangan diangkat yang tinggi. Karena saya tanya, ini hujan apa terang nih? Hujan apa terang? Hujan apa terang? Kalau kita melihatnya dengan mata kepala, ya ini terang. Tapi kalau kita melihatnya dengan mata hati, mata batin kita, kita akan melihat di lapangan ini luar biasa. Masya Allah, hujan terus. Ini hujan terus luar biasa ini. Hujan apa Abah? Hujan rahmat dari Allah untuk kita semuanya. Hujan berkah dari Allah untuk kita semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yuk, yakin gak ini hujan? Yakin? 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 Ayo, jurus prana yang keempat. Kita angkat kedua tangan yang tinggi. Diniati nampani hujan. Muka-muka pulang, teles kebes, ganti berkah, rahmat, ridho, ampunan Allah untuk kita. Yuk, bareng-bareng, tas besing bantar, tak dongani, nyambung, yuk. Subah.
walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Aqsamtu alayka ya jami'al ailali wal amarat wal aryahi wal auja wal iskam بإنسات إنسات الله وبأضامة أضامة الله وبنور نور الله وبجلال جلال الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبلا إله إلا الله وبما جار بالقلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Dua kali los sing bantar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sampai-sampai itu sebul di raut pening lah jalan dodo Allah. Mancing, 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 mancing. Salam Nabi Muhammad. Wah, kalau ini ke Sukoharjo, oke? Ini pengajian saya di Sukoharjo terbesar, terluar biasa ini masuk malam Indonesia. Perdana. Suatu saat nanti ada lagi, oke? Kalau malah kelingan anu, konco kulo ini, konco kulo kuliah ini. Kanca kula kuliah niku anggota DPR RI. Wilayah Sukoharjo mriki. Di Komisi 3 ini. Wah, ini urusan Pak Polisi, urusan Pak Tentara ini. Nah, kemarin sowan ke pondok saya bersama Mas Saroni. Jadi saya enggak nyebut namanya, enggak lah. Kayak kelalen betul global. Lumayan jadi teko kan kula untuk tambahan sangu nih jenenge. Salam Nabi Muhammad. Jadi kelingan terus kula ngetosnya Wonogiri niku. Sukoharjo niki. Subhanallah. Salam Nabi Muhammad. Niku anggota dewan niku DPR RI kanca angkatan mantan sisan gitu. Mantan sisan mantan kasih mantan kanca Mas mantan kanca sehat 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 amin sehat awake akale atine uripe rumah tanggane usahane nggih termasuk sehat dompete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir tanya diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Muka-muka dikabulkan Allah. Untuk salami Gusti Allah, kita diselamatkan Allah. Warahmatullah, Allah merahmati kita. Mesake bi awake dhewe nggih. Wong duwe dosane akeh, tapi Gusti Allah mesake insyaallah nggih. Amin. Insyaallah bareng-bareng nggih. Untuk tiket swarga kabeh. Pak Banu Januari nggih badhe ajeng haji banun dhewe. Wah, masyaallah. Berangkat nih tahun ini. Allah. Gampang-gampang gitu. Niki Pak Kapolsek niki Pak Banuar Pak Banuari Pak Kapolsek mohon Fatihah tanggal 14 beliau berangkat haji subhanallah. Amin. Takbir. Allah, Pak Polisi naik haji subhanallah tanggal 14 niki. Wah, berarti kloter berapa ini? Plus. Oh. Oh, ini jalurnya plus demi Allah merinding banget anggaran tiang tiang-tiang tadi di haji itu merinding, tring, subhanallah. Amin, amin. Ini kajinya plus, orang kaji kayak sup ini reguler nih. Tunggake Pak Banuari ini, ye. Bapak kompol kita ini tanggal 14 bakat haji, sehat, selamat. Amin. Sampai berikutnya sehat, selamat, manasiknya sempurna, sunnahnya, rukunnya, wajibnya. Pulang juga sehat, selamat, gua berkah hajam mabruro, sa'yam masykuro, dan bambang furo, watijaro talan tabur, al-fatihah.
Alhamdulillah alamin arrahman rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Madallah. Madzun, madzun. Kirim ke anu. Amin ya Allah. Tepuk tangan. Malah Pak Kapolsek kadung haji nih, Masya Allah. Haji plus, haji plus plus. Ini Pak Darramil. Wah, Pak Darramil. Salim. Kondusif. TNI, polisi, masyarakatnya bersatu. Masya Allah. TNI, polisi, kiai, masyarakat bersatu untuk Indonesia. Jos! Jos! NKRI! Salam Nabi Muhammad. Jadi ini karena kemarin ada konser slang rodok risuh, akhirnya imbasnya pengajian rodok dikurangi waktu nih. Khawatirnya dikira di podo, jadi sholawatan karo konser ini podo. Padahal kita beda, tetap B, beda. Wis pembayaran lebih murah, berkahnya lebih akeh. Nek konser kayak slang ini dananya gede, baru kayak orang. No. Niki nyumbang mobil kagem Nahdlatul Ulama. Subhanallah, untuk pelayanan umat, nggih. Ini ranting nih ya. Ranting dua mobil. MWC kurung karuan. MWC kurung karuan dua mobil. Ini ranting gak ada. Subhanallah. Karena ada putra daerah yang luar biasa. Oh, ngeten nggih penyerahan sekalian ngeten iki. Oh, nggih, pun. Sekseni nggih. Muga-muga jenengan besok iso sedekah ngono iki. Nggih. Wau saged haji iso sedekah mobil. Subhanallah. Wis to, pokoke mindset-e mancing, amin Allah. Kok jeneng sesendrian nggih? Niki mobil ini pripun carane niki? Keploken ndas sapa? Nek kontake di pasang isen. Pak Narno rawuh, Pak Narno. Wah, Mas Narno, masyaallah. Maju mriki sesendrian mriki. Sing sirahe ngelu maju lu kendine nganggur. Mas Nono ini mungkin dipasake ketua rantengnya Putih. Putih, kameranya kan? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Ala syahidina Muhammad wa ala ali syahidina Muhammad. Bapak ketua ranting Nahdlatul Ulama tiaran kanti ikhlas lillahi ta'ala kula pasrahaken satu unit mobil untuk pelayanan umat di wilayah ranting tiaran. Bismillah kula tampi Allah ngijabahi lan paring ridho. Amin. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sabun pasrahkan masyaallah. Salaman. Shalawat Nabi Muhammad. Kisah yang digebyur kan ketua rantingnya digebyur. Wes kelas. Dipecah atau boten yang maksud dipecah? Disiram kan? Wah, ini syaratnya Mas. Ini maksudnya nganggo banyu kembang ini supaya wangi, nggih. Wangi itu apa? Karena bermanfaat kan wangi, nggih. Jadi jenengan niku padango tanpa lampu, wangi yo tanpa kembang. Wangi yo sanggup kembang, nganggo apa? Nganggo obaya awakmu sing iso manfaat karo wong akeh. Nek kowe iso manfaat karo wong akeh kan wangi jenengmu. Harum nama kita, nggih. Ya, bismillah, muga selamat. Aku melu mudun iki. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Yang kanan dulu ya. Masya Allah. Pak Narno, Mas Narno, Mas Narno. Ala Toha Rasulillah. Yeah.
yasin habibillah. Salamullah ala yasin habibillah. Sallabi Muhammad. Jawab dulu alhamdulillah wa syukru wal madhu wassana'u lillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Kula niki enten tiyang ahli sedekah niku kula nangis nangis. Muga-muga kula saged nurun jenengan nggih. Pokoke ora ana wong paling bejo kejaba wong ahli sedekah. Bahkan besok ning ngarep lawangi swarga, rungokno kupingmu kuwi. Kiai ngalim wong ulama-ulama niku jatahe mlebu swarga. Ning sebelah iku ana wong ahli sedekah, ana kiai, wong alim, ulama, wong ahli sedekah, kelompoke wong ahli ibadah, sing ahli tahajud, ahli poso, ahli Quran. Niku do tengah lawange swarga. Sing dikon mlebet riyen sinten? Para ulama. Mlaka ulama, lha tiyang do gelem sedekah mergo dikeki ngerti karo ulama, nggih ta? Diparingi ngertos kali-kali para ulama. Nah, halo. Lha wong ahli sedekah iso wong ahli ibadah mergo iso-iso ibadah mergo dituntun karo para ulama. Akhirnya kiai ini kan mebu dhisik. Kiai ini mboten purun. Ya Allah, kula mboten purun. Halo. Kula dadi ulama niku iso berjuang ikhlas, ora mikir bangun pondok, ora mikir piye engko berhasil santriku. Mergo napa? Wis ana sing mikirke, sing bangunke masjid kula wonten, sing bangunke pondok wonten, sing mikir santun, wong-wong ahli sedekah niku. Akhirnya kula mau ngaji niku ya tenang, gitu. Lah kula saged ngene mergo didukung karo ahli sedekah. Akhirnya sing mlebu dhisik wong sing ahli sedekah. Sol Nabi Muhammad. Dan ini kisah nyata ini. Gih. Hei. Mulanya nonton dawah kitab. Nonton kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Ini ku sodakoh yang paling gede. Sodakoh karo para ulama. Jadi sodakoh yang paling gede sodakoh karo wong ulama. Karena santrinya akeh. Orang dijalui bayaran. Rasa gratisisan. Gitu. Kiai ini. Wes kiai sampein fokus mulang anak-anak. Lari-lari. Pokoknya urusan beras. Urusan bangunnya butuh kamar. Kulo. Sak kanca-kanca sing ngurusi. Wah, niki sing luar biasa. Sallu Nabi Muhammad. Sallu Nabi Muhammad. Mulane tradisine NU nek sowan yai-yai para habaib niku ora ketang yo, tisu-tisu ditekuk, ku buntel apa kono. Sallu Nabi Muhammad. Lha kula niku kadang lucu, terakhir kula buka. Lha kula niku kala wingi dinten napa berarti? Ning Malang dina apa le? Allah. Lha niku wah, mik bejo ki mau. Rasidho mangatus ya mau, mangatus lah isin tak jenengi gue itu. Mau jenengi Gus Ali Mafia Solawat. Akhirnya kalau tambahi, tambah-tambahi. Lu subhanallah, berapapun, lu kini jenengi aneh. Kalau wangsul pamit niku, enten, apa, khodim, pembantu beliau. Gus, apa? Niki saking Yai Marzuki. Lu apa niki? Tisu. Tisu niku talenya karet. Lu kini apa niki? Saking amanah, saking Yai Marzuki kagem panjenengan. Lu, duit tiba eh, Masya Allah. Kalau hitung, persis kali amplop iku sing kula mblokke teng kotak niku. Oh. Sebalik langsung Sallu Nabi Muhammad. Sallu Nabi Muhammad. Ini kisah nyata demi Allah. Dan itu beruntun bar niku kula mampir teng Kendedes. Oh, bosok Kendedes kan jenenge Pak Sofi itu, Gus Sofi. Mulai sangone mulai dibuka podo plek karo ngene Yai Marzuki. Mampir mulai teng ngene wis pokoke mampir pokoke ini. Masya Allah. Jadi kiai-kiai enak tiba-tiba ya. Salam Nabi Muhammad. Tapi itu ke Semarang orang ngasih serong dino telung dino. Dino orang dino pun tek gitu. Pun telas, pun telas. Is wono mau no mau no. Malah mana kulon paling seneng nek uang orang di beras, orang di duit, moro gen kulo. Wallahi, mesti kulo paring. Jadi sodako yang paling tepat nanti yang uang sing randu. Malah nek jamah, ayo sing kira-kira gak di beras, gak di duit, sampe gak sama mulai. Kau tak sangon dibalik nih. Gitu. Jadi ini ku sodako sih paling pas ngerti niku gitu. Maksudnya ini kelas ranting ini oleh Pak Narno tiga mobil. Ora istimewa nih. Ranting NO kelasnya kayak rantingnya ranting NO. NO ini Sukoharjo sih sana. Wah subhanallah. Sukoharjo kan cara bangkitnya NO kan ini dari yang tendangu. Paling setahun, rong tahun gitu. Masya Allah luar biasa. Muncul pejuang-pejuang nenek Nahdlatul Ulama Mas Narno ini. Sallu Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi bareng-bareng sarang nggih. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yuk jangan lupa tradisi urutan ngaji mafia selawat. Tangan tengah kanan diangkat. Sing tengah diangkat. Tirukan abah bismillah. Bismillah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah alfa marrah alfa marrah alfa marrah. Letakkan di dada kiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fil hadratil wasi'ah salatan tumittu biha jismi min jismihi wa kalbi min kalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluki min khulukihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'utu barakatuha alayya wa walidayya wa awlati wa zurriyati wa ahli wa ashabi wa ahli azri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Angkat kedua tangannya yang tinggi. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillah al-azim alladhi mala'a mala'a arkana arshillah al-azim wa qamat bihi awa limullah al-azim antusalliya ala sayyidina Muhammadin dhil qadri al-azim wa ala ali nabiyillah al-azim biqadri ngadhamati zatillah al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adadama fi ilmillah al-azim salatan daimatan bidawamillah bidawamillah al-azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya maulana ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqi al azim wa sallim alayhi wa ala alihi misla dzalik wa jama' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruh wan nafsi zahiran wa batinan ya qadhatan wa manaman waj'alhu ya rab ruhan lidhati min jami'il wujuh fid dunya qablal akhirah ya azim ya azim ya azim. Apa-apa itu sebelum mana dirauke. Allah memancing, mancing-mancing. Ini kita terbatas, enggak usah terlalu komplit. Insya Allah, pokoknya syukur alhamdulillah. Moga-moga dengan syukur Allah selamatkan kita, Allah enggak azab kita, Allah enggak siksa kita. Okay? Dengan syukur semoga kita enggak mengenal putus asa, tetap semangat walaupun gagal. Okay? Tetap lanjutkan perjuangan. Amin Allahumma. Karena kegagalan adalah sebuah bumbu perjalanan. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Yakinlah bahwa apa yang terjadi adalah takdir Allah, dan takdir Allah pasti yang terbaik untuk kita. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat Nabi Muhammad. Oi, alhamdulillah. Alhamdulillah berikutnya, alhamdulillah geng, kita Nahdlatul Ulama mulai bangkit di Sukoharjo. Gus Dul Karim juga pesantren di Sukoharjo, bareng-bareng bersama-sama kita. Halo. Alhamdulillah juga, geng. Ranting, kelas ranting dikasih hadiah mobil sama seorang putra daerah, Mas Narno yang usaha di Jogja ini. Masya Allah, ini
sahibul ayam, gitu, daging, daging. Wal bakarah sapi, daging, subhanallah. Hei, hei, apapun yang penting halal, Allah, saya gak usah doakan beliau. Kuwi sedekah, kuwi tanpa doa, tanpa kalimat. Jadi sampean ini gak usah ndonga, sedekah sedekah, loro sedekah. Anda ngretek mau gak usah ngomong, ngomong salah, blais. Gusti Allah pun ngertos. Jadi donga tanpa ukara niku napa? Sedekah. Ngaten nggih? Shalawat Nabi Muhammad. Allahu sholli. Shalawat Nabi Muhammad. Allahu sholli. Alhamdulillah berikutnya. Halo. Ini bangkitnya juga maaf ya selawat di Sukoharjo. Demi Allah, malam ini saya senang banget Sukoharjo luar biasa Masya Allah. Ternyata di luar kondangnya terkenal Sukoharjo teroris. Ternyata NO-ne luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah bukan berarti kita mohon maaf tidak suka yang lain. Kita tetap rap kono ning Arab pengajian ini ono pura ning Arab ini. Kita ini negara dahsyat luar biasa yang namanya Indo. Salam Nabi Muhammad udara sebagai saudara tidak bisa bersaudara dalam keimanan mergo kowe agamamu beda. Salam Nabi Muhammad. Ora usah bingung nek ana wong ngomong kuwi amalia kuwi bid'ah bid'ah sapa-sapa jane. Halo. Oi. Oi. Ada muga-muga awake dhewe sak keluargane sak anak putu diturunke dislametke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pengen selamat? Pesannya Allah saya sampaikan. Pengen selamat? Jadi iki jaman wis tuwa, nggih, kali sugih dibuat patene mergo apa niku? Padahal ya terakhir jiko apa iku bantuan beras nang kelurahan niku. Kan dimutilasi teguk nang kali niku. Itu sikile ndase masyaallah. Nek gara-gara panas disengeni karo bose ya bose pateni ditugel ndase sikile niku semen teng Semarang niku bos galon niku. Iki dina iki masyaallah semut ireng ngendhog jroning geni. Menungso do gampang panas gampang padu. Lah ya padha-padha ning pengajian niku kadang gesekan gendiran beda tukaran niku. Padahal tung di masyaallah ngeri-ngeri. Ndeloke kene kok mandeli kono ngapa tak dejak niku. Niku contone ning kono ngoten. Jadi do gampang panas, gampang padu. Mulane perlu nih diadem nih ngaro sholawat. Jos, kepengen adem, ayo sholawat. Kepengen ayem, kepengen tentrem, ayo sholawat. Sholawat, ayo sholawat. Rampung ampun dong ngadeg sik durung rampung. Iki begawan kesawa sidi durung mandap nggo Wahyu Mangkuto Ramane. Lanjut nggih. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat Nabi Muhammad. Pengen selamat. Pengen adem ayem tentrem.
Kuncine wau sampean ikrar NKRI harga mati, berarti rukun karo tonggol, rukun karo kanca, rukun karo dulur, nggih. Dulur padha wong Indonesiane, dulur padha Islame, dulur padha manungsane, nggih. Loro, selawat sampai mati. Telu, taubat sebelum mati. Artinya apa? Allah ora bakal nyiksa panjenengan. Allah tidak akan mengadab kampung dan kaum manapun kalau siji wonge do ahli selawat, loro do gelem tobat. Surat Al-Anfal ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Hoi. Hoi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab kaum dan kampung manapun kalau orang-orang bodoh ngerawuh nek Kanjeng Nabi. Rasulullah hadir di hati, di rumah, di kampungmu, di negaramu, di wilayahmu. Supaya dirawuhi Kanjeng Nabi, shalawat. Jos. Nomor loro, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan mengadab kampung dan kaum manapun kalau mereka mau minta maaf, gelem tobat. Makanya ikrar kita shalawat sampai mati, taubat sebelum mati. Mulai hari ini tolong sehari baca sholawat 1000. Minimal sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Nang gendera sing gedhe minggir le, aja nang tengah le genderane le, minggir. Minggir sana minggir. Ala Jero yang gede minggir. Sallallahu alaihi wasallam. Stop. Lampune iki padang. Lampune iso mati ora kuwi? Gak iso. Jam 12 kok. Bisa, coba senter. Ayo HP-ne. Yuk gendero yang gede minggir. Aja nek sak sing mburi gak ketok. Yuk. HP-ne lampune uripke, Bro. Tak dongake. Sing ora gelem tak dongake ilang lho kok. Ayo sampe selawat. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsul, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta Tiaran Sukoharjo bersolawat bersama Mafia Solawat Indonesia Sabtu 27 Mei 2023. Tiaran Sukoharjo Jawa Tengah bersolawat bersama Mafia Solawat Indonesia Sabtu 27 Mei 2023. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallabi Muhammad. Pesannya apa sih Ji? Mulai besok sallallahu alaihi wasallam dibaca 1000. Siapa baca sallallahu malaikat Jibril, selawat Jibril sallallahu alaihi wasallam 1000 kali sehari, insyaallah Allah mudahkan rezeki kita semuanya. Allah buka pintu kemudahan untuk kita semuanya. Amin. Qabul hadis sallallahu alaihi Muhammad sallallahu 1000. Nggih. Diikuti apa? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 1000 kali, tiap hari 1000 salawat, 1000 istighfar. Insya Allah, janji Allah, Allah selamatkan kita dari azabnya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Alamin. Al-Fatihah. Amin. Ya, subuh, tangan diangkat. Tidak kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Fayahin. Wayayuhin. Wayakhairah. Bari'in wa yaman lanal arzaku min judihi namat fayahin wa yayuhin wa ya khaira bari'in wa yaman lanal arzaku min judihi namat fayahin wa yayuhin wa ya khaira bari'in wa yaman lanal arzaku min judihi namat biyahin biyayuhin namuhin Asalia naja alian yasir umuri bisol salat. Sebul tidak oke. Anjing. Singkat waktunya. Ini yang untuk produk mafia selawat, Anda bisa beli di Shopee, ya. Yang enggak bawa duit, yang bawa duit silakan kamu beli, ini lebih murah. Ada dua, tinggal dua. Satu minyak kasturi. Alhamdulillah banyak dicas. Nanti biar gak hilang khasiatnya. Ini untuk tolak santet, tolak tenung. Gue dipelet wong, si melet awakmu, melet-melet dewe ning perapatan. Jadi kanggo pagere awak, tapi tetap semua terserah Allah Subhanahu. 5 menit leh, cepet leh. Ini sudah 4 menit, kurang 2 menit waktunya. Oke, kita lagu Jawa. Nanti pas salaman aja, pas salaman aja. Tawakkal khuddam. Tawakkal ya khuddam. Paduka di paring margi Tresno lahir trosing batin. Ini dipecah yo, dipecah jadi dua ini biar enggak suwen. Oh ini sini, kamu geser sini tahu situ aku mobil betul-betul. Sing cerdas loh. Suwen. Yuk tinggal 2 menit. Allahu li. Wan noro min cuc.
Salaman, nanti bisa salaman. Allahuli, semuanya Allahuli, Allah. Langit lah bumi.
Al-Fatihah untuk Bu Kasimah, ibu dari Mbak Arum Madiun, besok Senin tanggal 29 Mei 2023 berangkat haji. Fatihah kula sedekah 200.000. Nggih, tak tampa mayan. Kabul Bu Kasimah hajine selamat sehat. Mangkat mulai sehat selamat nggih. Nggo haji berangkat haji mabrur. Al-Fatihah. Duitnya gak tak sebut wong sithik ya to. Ning mlebu kantong sik suwen. Abah kula nyuwun donga supados salon kula lancar, rezeki ingkang barokah. Matur suwun Abah saking kula Mbak Wulan. Kabul barokah 50.000. Fatihah. Lumayan lah, gue malah belas. Kok saya ketahui buatnya, gue serupiah wih lah orang gitu. Modal. Pon, yuk bareng-bareng tutup. Yuk satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Yuk. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Bismillah, Allah meridai kita, Allah merahmati kita, Allah memberkahi kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, ahli kubur kita, para pahlawan pejuang bangsa Republik Indonesia semuanya, wabil khusus para muassis Nahdlatul Ulama. Semua karena berkahnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, berkahnya Ahlul Bait Rasulullah, berkahnya sahabat Rasulullah, berkahnya para wali-waliullah yang di timur, di barat, di laut, di darat, berkhusus Syahabdur Rahman Adibai Khasah. Wa ila khutir Nabi, Al-Fatihah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍani sahaba, ya Rabbi warḍani sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍani al-masyayikh, ya Allah ridai guru-guru kami dan rahmati kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami dan jangan kau putus harapan kami hanya kepadamu. Ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami du'ana, ya Rabbi balighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi tawshana bi nuri, ya Rabbi hifzana wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi وارزقنا شهادة يا ربي حدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسل كل مسلم يا ربي واقف كل مؤذي يا ربي صل على محمد
يا ربي نخدم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وتجد الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فخر وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بيطلق بيدنا بالحلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا طبيبي يا صفي الله خذ بيدي قلت حيلتي ضاقت حيلتي أدركني يا سيدي خذ بيدنا قلت حيلتنا ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله kita berdiri ini bukan karena kita capek duduk demi Allah guru saya meyakini kita yakin guru-guru kita bahwa kita berdiri ini kita menghormati hadirnya Rasulullah untuk apa Rasul hadir untuk menjawab salawat salam kita semuanya pertanyaannya kalau di saat jam yang sama seperti hari ini di jam sama di tempat yang lain ada asrokol lantas Rasulullah hadir yang mana hadir semua seperti saat ini sedang padang bulan siapapun orang keluar rumah bawa kaca cermin atau bawa ember isinya air, pasti di dalamnya itu kan ada rembulan. Lantas pertanyaan berapa rembulan? Satu, tapi bisa di mana-mana. Jadi hadiri Rasulullah, insya Allah kita yakini, titik koordinat di depan sini. Makanya berbahagia orang di depan, paling depan, royoan. Yang berikutnya, semoga ada yang bisa merasakan hadirnya Rasulullah. Ini biasanya ya Nabi Salam Malaikat biasa tuh, tapi ini kok aneh, kayak duduk-duduk, kayak penangis, pengen apain. Semoga yang ketiga ada yang bisa melihat hadirnya Rasulullah dengan mata hatinya, insya Allah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasul Allah salawatullah alaika أشرق البدر علينا
اختفت من العلم قدورك مثل حسنك ما رأينا يا رسول الله قد يا وجه السرور يا الله Allah
عندما شد المعامل وتنادى للحيل جيتهم ودمع سائل قلت كيف ليا دليل الله يا نبي يا رسول الله يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا يا رسول الله مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا حسين مرحبا يا نور إلى الله
ilallah min kulli hajatin jadir. Waktunya Anda berdoa. Silakan Anda berdoa sendiri-sendiri, dongok kiambak-kiambak. Berdoalah dengan tenang, santai, enggak usah malu dengan sebelah-sebelahnya. Berdoalah dengan bahasa yang Anda pahami. Bahasa Jawa monggo, berdoa dengan bahasa Indonesia silakan. Bilogatil Arabiyah tafadhol. Yang penting Anda paham dengan doa Anda. Insya Allah Rasulullah menjadi saksi doa-doa kita. Dan insya Allah Rasulullah menjadi perantara doa kita kepada Allah SWT. Silakan Anda berdoa, doakan diri Anda dulu. Setelah itu doakan kedua orang tua kita. Baik yang masih hidup, lebih yang sudah meninggal dunia. Doakan guru-guru kita, ya, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu kita. Keluarga kita, kakak kita, adik kita, saudara kita, teman kita. Doakan siapa yang perlu Anda doakan. Silakan. Saya akan baca doa tawassul manakib Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Ghadir Al-Jailan radhiyallahu an. Anda tidak usah ikut, cukup saya yang baca. Anda berdoa dengan bahasa yang Anda pahami. Silakan Anda berdoa. Ibadallah. Silakan Anda berdoa. Rijalallah aghithuna liajlillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bi fadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw wansuru lillah. Doakan juga orang tua kita, sebut nama beliau di sini. Baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggal dunia. Semoga yang masih hidup Allah panjangkan umur kepada orang tua kita. Semoga Allah istiqomahkan beliau dalam kebaikan ibadahnya. Semoga kelak ketika beliau dipanggil Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kebaikan dan ibadahnya. Doakan sahabat kita, teman kita, saudara kita, suami, istri, siapapun yang perlu Anda doakan. Sebut, silakan berdoa. Sa'alnakum tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Ya Allah, 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 apa yang jamaah minta kabulkan ya Allah. Apa yang kita hajatkan kabulkan ya Allah. Nu'minu bika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Kudus, ya Kudus, ya Kudus. Irfa'anna hijabat dhulumat. Irfa'anna hijabat dhulumat. Irfa'anna hijabat dhulumat. Ya Allah, rereket kotoran ru'usihi min sotatil jabarutiyah. Ya man qala fi mahkami kitabil aziz wa ayatihil azaliyah. Angkat tangan kanan 7 kali. Allahun nur, Allahun nur, Allahun nur, Allahun nurun